sahabat pulang. Sekarang kami mau pergi ke ladang dulu ya. Ini kami cuma ada berempat ini. Satu, ini dua, tiga, ini ada Karo satu nih. Ini nih. Sekarang kami mau berangkat ke ladang dulu. Sahabat pulang, ikutin terus ya sahabat pulang. Oke. Sampai di ladang nih. Ntar lagi kita mau bekerja dulu. Harus semangat. Oke, sahabat pulang, ikuti terus keseruan kita di ladang. Oke, dadah. Sahabat pulang, kita mau pakai basahan dulu nih sahabat pulang, biar baju kita ini tidak kotor. Jadi kita harus pakai basahan dulu ya. Dan basahan kita lengan panjang sahabat pulang, biar tidak panas. Dulu dan kalau bisa celananya juga lengan panjang sampai bawah dia biar enggak panas juga. Terus ini sahabat pulang, sekarang kita mau ngangkat tanah dulu yang ada di mobil ini. Kita turunin dulu. Oke, yuk, ikuti terus. Sekarang Bi Uda, Kak Lucy dan Kak Karo mau nanam jagung manis ini sahabat pulang. Makanya ini sekarang lagi tahap mengelobangi, Karo norok tanah yang kami angkat tadi. Sini belum ada ditaruh tanahnya, masih disitulah Karo kami sama Kak Lucy tahap mengelobangi, tahap cangkul-cangkul ya sahabat pulang. Dan sini sahabat pulang, ini bekas tanaman kol ini sahabat pulang, namun kolnya nggak kena harga sahabat pulang, kolnya nggak kena harga ini, makanya nggak panen nih sahabat pulang. Sedih sekali nih sahabat pulang, ini kolnya nggak panen sahabat pulang, nggak kena harga kemarin. Tapi ya walaupun begitu, semuanya kan seperti roda ya kan sahabat pulang, kadang kita di atas kadang di bawah. Ya, nggak apa-apa sahabat pulang, yang penting tetap
tetap semangat dan tetap bersyukur dalam menjalani kehidupan. Ya kan sahabat pulang? Oke, ikutin terus ya keseruan Bimda. Dalam lubang untuk menanam jagung supaya jagungnya nanti bisa bertumbuh dengan baik. Ya, inilah pekerjaan kami sahabat pulang. Capek sebenarnya, tapi ya kalau hidup ini memang capek, apapun pekerjaan kita sebenarnya capek sahabat pulang. Saatnya kami menanam jagung. Tadi kan udah ini karo sudah mentaruh pupuknya dan tanahnya. Sekarang Kak Lucy sedang menanam jagung. Jagungnya jagung manis sih sahabat pulang. Kita naruhnya satu-satu biji. Jagung manis sahabat pulang, jangan lupa terus ya, jangan bosan-bosan terus ya tonton video sahabat pulang supaya sahabat pulang tidak bosan-bosan menonton videonya kami. Sahabat pulang, kami sudah selesai bekerja di ladangnya dan ini mau OTW pulang nih sahabat pulang, ya kan Karo? Ya. Sahabat pulang, terima kasih ya telah mengikuti keseruan Biuda, Karo, Kak Lucy bekerja di ladang. Semoga apa yang kami tanam bisa membuahkan hasil yang baik. Dan juga pada semua sahabat pulang, terima kasih banyak ya. Bye-bye sahabat pulang. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke? Okay?